Alhamdulillah, dua pelaku sudah diamankan dengan inisial AA, umur 20 tahun, dengan inisial AC, 27 tahun. Sementara kita akan melakukan penyidikan lebih lanjut. Namun untuk satu orang, ini masih dalam pencarian. Mudah-mudahan waktu akan dekat, kita bisa melakukan penangkapan dan akan kami akan melakukan penyidikan. Untuk barang buktinya sudah diamankan, satu buah sepeda motor, mobil, satu dus, HP merek Vivo.